بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kesembilan daripada tanda-tanda akhir zaman, hampirnya kiamat, berlakunya peperangan penentu di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Di antara tanda yang diberitahu oleh hadis, bukan Quran buat memberi isyarat, sebelum berlakunya kiamat, berlaku peperangan di antara umat Islam dengan orang Yahudi. Bangsa Yahudi pada asalnya menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan mereka, ramainya nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mereka lah pudra yang paling menentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Mereka membohongi, memfitnah, dan ada di antaranya yang dibunuh. Allah Ta'ala memberi balasan kepada bangsa Yahudi. Mereka ada keturunan Nabi Ya'qub AS, diberi kelebihan oleh Allah. Ramai kalangan mereka dilantik menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Patutnya mereka bersyukur kepada Allah SWT. Tetapi sebahagian nabi-nabi dibunuh. Dibunuhnya seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam, dan nabi-nabi yang lain. Ulama-ulama dibunuh. Walaupun mereka tahu rasul-rasul adalah benar. Di antaranya mereka fitnahkan Nabi Isa alaihi wassalam. Allah Ta'ala menguji mereka, menunjukkan kekuasaannya. Kelahiran Nabi Isa AS luar biasa, tidak melalui ayah, dengan malaikat Jibril meniup roh ke dalam Siti Maryam yang dipilih oleh Allah, yang dinazarkan oleh ibunya. Malaikat tidak ada lelaki dan tidak perempuan. Malaikat tak ada nafsu. Macam mana malaikat boleh berzina? Diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala buktikan Isa adalah tanda kebesaran Allah. Di antaranya bercakap, sebaik sahaja dilahirkan. Terlalu banyak nikmat yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mereka seringkali tidak mencukuri nikmat itu, melakukan kekufuran dan kezaliman. Akhirnya mereka menjadi umat yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah dalam ayat-ayat yang banyak. Kecuali yang dipilih mendapat hidayah, beriman. Di zaman zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya mereka menjadi orang-orang yang pertama beriman, kerana berita kelahirannya dinyatakan di dalam kitab suci mereka. Bahkan ada di antara mereka orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya. Tetapi sebaliknya, mereka menjadi penentang paling gigih dan menggalakkan orang-orang musyrikin supaya menentang Islam dengan sekeras-kerasnya. Peranan mereka dalam peristiwa Ahzab dan meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjejaskan kesihatannya sehingga wafat, menjadi bukti betapa jahatnya mereka terhadap Islam, nabinya dan penganutnya. Bahkan mereka juga bertanggungjawab melahirkan ajaran-ajaran sesat
untuk merosakkan manusia. Di zaman kemenangan Islam, mereka diburu habis-habisan sehingga tiada tapak bagi mereka di semenanjung tanah Arab. Ketika umat Islam berjaya menawan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah memberi amaran, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Fa mahma nabtil izza bighairi ma azzanallahu. Azzanallahu." Artinya kita lah umat yang diberi kemenangan oleh Allah dengan Islam. Walau bagaimanapun, kita mencari kemuliaan dengan cara yang lain daripada Allah telah memberi kemenangan dengannya kepada kita, maka kita akan menjadi hukuman, menerima hukuman penghinaan dari Allah. Allah Ta'ala menunjukkan zahir Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang diberi kepada mereka. Diberitakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, bahkan rasul-rasul mereka memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman. Bukan sahaja diberitahu, bahkan tanda-tanda yang ada pada batang tubuh rasul akhir zaman itu diketahui oleh ulama-ulama ahli kitab. Rasul-rasul itu ada yang membuat ikrar, membuat janji di zaman masing-masing, sekiranya zahir Nabi akhir zaman, berjanji untuk beriman, berjuang bersama dengan rasul itu. Bahkan mereka berhimpun di Madinah, dahulunya Yathrib Al-Taibah, kerana mereka mengetahui di situlah tempat zahirnya Nabi akhir zaman. Kabilah-kabilah Yahudi, Bani Qurazah, Bani Nadir, Bani Qunaqah dan lain-lain berkumpul, berkampung di Madinah. Ulama-ulama mereka memberi syarahan, menyampaikan khutbah, memberi isyarat zahirnya Nabi akhir zaman. Dengan maklumat mereka lah, maka Aus dan Khazraj masuk Islam dengan mudah. Malangnya, bila Nabi akhir zaman datang, mereka tidak beriman. Allah menurunkan surah-surah Al-Quran Al-Karim. Banyak surah-surah menceritakan Nabi Musa AS, Nabi sanjungan mereka, dan Nabi-Nabi Bani Israel. Disebut hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Di antaranya hukum qisas hudud yang sama dengan apa yang ada dalam Quran. Itu menandakan benarnya Nabi akhir zaman. Mana-mana hukum dan undang-undang yang sesuai untuk manusia sehingga akhir zaman, Allah Ta'ala kekalkan. Haramnya zina, haramnya judi, haramnya riba, haramnya arak, haram babi, sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kisah-kisah bapa mereka yang awal, Nabi Yaqub alaihissalam, disebut dalam Quran, dalam surah Yusuf. Kisah yang panjang. Mereka mendengar Quran yang dibaca. Banyak surah-surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah menunjukkan persamaan dasar dan konsep Nabi-Nabi alaihi mustalatu wassalam. Bahkan ditunjukkan mukjizat. Quran adalah mukjizat dan mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi mereka tidak beriman. Sedikit saja yang beriman. Dalam kisah yang terkenal, mereka menugaskan seorang ulama besar mereka, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, supaya menyoal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan-soalan yang menandakan kenabiannya. Semua soalan dijawab oleh Abdullah bin Salam.
Lalu Allah bin Salam masuk Islam bersama dengan beberapa orang murid masuk Islam. Tetapi orang Yahudi tak masuk Islam juga kerana semangat kebangsaan Yahudi, semangat perkauman Yahudi. Mereka mengharapkan Rasul dipilih dari kaum mereka. Allah telah pilih Rasul daripada kaum mereka. Mereka bunuh Rasul-Rasul itu. Ulama-ulama disuruhnya ikut kemahuan mereka, hawa nafsu mereka. Kalau tak ikut, dipenjara, dibunuh dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Daripada zuriat Ibrahim juga dipilihnya menjadi rasul itu. Tiba-tiba mereka tak boleh terima. Tak boleh terima semata-mata kerana semangat kebangsaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan tahaluf siasi, persamaan politik dengan mereka. Bila berhijrah di Madinah, Nabi mengadakan persamaan politik. Dibenarkan persamaan dengan orang bukan Islam. Ditulis dalam piagam Madinah, perjanjian. Dan dibenarkan mereka melaksanakan hukum-hukum agama mereka. Hukum-hukum yang sama diiktiraf. Yang tak sama, hak peribadi, hak keluarga diraikan. Ini ajaran Islam. Setelah berunding, pemimpin-pemimpin mereka yang bosan dengan peperangan sesama Yahudi. Yahudi dengan Yahudi pun berperang antara satu sama lain. Yang bosan ini menerima perjanjian, duduk di bawah kerajaan Islam. Ditunjukkan keadilan Islam kepada mereka. Tetapi mereka merancang, bahkan merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pemimpin mereka Ka'ab bin Ashraf. Lalu Rasulullah sallam menyuruh mana-mana sahabat bunuh Ka'ab bin Ashraf. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan rakan-rakannya radhiyallahu anhum. Kemudian mereka berpakat dengan orang musyrikin, menubuhkan bala tentera Ahzab, tentera bersekutu, mengajak kabilah-kabilah Arab bergabung untuk mengepung Madinah dalam peperangan Ahzab Khandaq yang terkenal. Allah mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah. Orang Islam menang. Akhirnya mereka dihalau daripada Madinah. Dihalau daripada Madinah dan dihalau daripada semenanjung tanah Arab. Dihalau mereka. Dan ibu kota suci mereka Baitul Maqdis, sama juga ibu kota orang Islam, yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Palestin adalah negeri Nabi-Nabi. Bukan negeri Yahudi, bukan negeri Arab. Negeri Nabi-Nabi. Siapa yang berpegang dengan Islam, mereka lah yang layak menguasai Palestin. Akhirnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentera Islam telah berjaya menawan Baitul Maqdis. Paderi Baitul Maqdis, paderi besar, dia minta supaya perjanjian menyerahkan Baitul Maqdis disaksikan oleh Khalifah Umar bin radhiyallahu an. Orang lain mereka tak terima. Maka Sayyidina Umar pergi ke Palestin, berunding. Pergi dan membuat perjanjian. Sayyidina Umar menyampaikan ucapan yang terkenal kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in yang masih hadir di masa itu. Nahnu qawmun azzanallahu bil-Islam. Fama ma'ana b'taghil azza, b'ghairi ma'azzanallah, azzanallah. Kemenangan yang diberi kerana kita Islam. Kerana Islam. Kalau tidak kerana Islam, kita tak menang. Bila orang Arab meninggalkan Islam, Allah Ta'ala jatuhkan Palestin ke tangan Kristian. Allah Ta'ala lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi
daripada bangsa Kurdish, memimpin tentera Islam membebaskan Baitul Maqdis dengan Islam. Dan akhir zaman, Palestin sekali lagi ditakluk oleh orang kafir yang takluknya orang Yahudi. Menjadi tanda akhir zaman, mereka kembali semula ke tanah Arab. Bahkan mereka boleh menubuhkan negara Palestin yang menjadi impian mereka sejak zaman berzaman. Di mana mereka mengambil kesempatan dari kelemahan umat Islam. Perlu diketahui bahawa kembalinya mereka ke Palestin adalah untuk berkubur di tangan umat Islam. Kerana itulah janji Allah, firman Allah Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'min, surah Ar-Rum ayat 47. Artinya, dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala janji orang yang beriman ditolong oleh Allah. Bahkan kekalahan Yahudi di tangan kaum Muslimin menjadi tanda hampirnya kiamat. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud fa yaqtuluhum al-muslimun hatta yakhsab al-yahud wara' al-hajr wash-shajar fa yaqulu ahlu as-sajar ya muslim ya abdullah hadha yahudiyun khalfi fa ta'al faqtulhu illa shajar al-gharhar fa innaha shajaratul yahud rawahu al-bukhari wa muslim wa at-tirmidhi. Artinya tidak berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi orang Yahudi, lalu orang Islam berjaya membunuh mereka, sehinggalah orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Maka berkatalah batu dan kayu, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini dia Yahudi di belakangku, marilah bunuhlah dia. Malaikat pokok gharqad, sesungguhnya ia pokok Yahudi. Sesungguhnya hadis ini memberi berita baik kepada umat Islam yang sedang mengalami penderitaan di tanah suci Palestin yang dijajah oleh Yahudi mereka. Mereka sekarang menguasai politik dunia, ekonominya dan kesemua alat siaran, alat media. Mereka bebas melakukan pembohongan dan fitnah ke seluruh pelosok dunia. Tetapi percayalah bahawa apa yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW pasti berlaku. Tentera Islam pasti bertumpu dengan tentera Yahudi. Peperangan yang berlaku di atas nama Islam, bukannya di atas nama kebangsaan dan kenegaraan yang sempit. Hanya dengan nama Islam dan tentera Islam mesti mengambil alih perjuangan Palestin. Kerana Allah dan Rasulnya SAW menjanjikan begitu. Maka ketika itu tentera Islam pasti mendapat kemenangan. Bahkan akan berlaku perkara-perkara yang menakjubkan. Seorang Yahudi tidak lagi dapat menyembunyikan diri mereka. Sehingga kayu dan batu pun bersama tentera Islam. Malaikat kayu gharqad, gharqad, pokok gharqad, bukan puas itu, rib. Yang berduri dan tidak berguna kepada manusia. Kebenaran janji Rasulullah SAW ternyata sekarang ini dengan duyun-duyunnya orang-orang Yahudi yang datang di seluruh pelosok dunia. Mereka berkumpul di Palestin untuk dikuburkan di sana. Perlu kita tahu, jatuhnya Israel, jatuhnya negara Palestin ke tangan Yahudi, ditubuhkan negara Israel, adalah cita-cita orang-orang Yahudi di akhir zaman melalui pertubuhan dinamakan Primation. Primation, pertubuhan sebelum Masihi. Mereka merancang untuk mengembalikan semula impian Nabi Allah Sulaiman AS yang mereka bangga. Padahal Nabi Sulaiman AS adalah Islam, bukan agama Yahudi. Di atas nama Islam menegakkan keadilan Allah SWT. Tapi mereka bangga dengan ta'asub perkauman.
Mereka berusaha melalui pertubuhan primation dengan cabang-cabangnya. Cabang-cabang dia sama ada Zionis secara langsung mengumpulkan Yahudi dan Kristian. Zionis. Ataupun melalui pertubuhan kebajikan, Rotary, Lion Club. Ini di bawah primation. Ingat. Di negeri kita pun ada. Lion Club dengan Rotary. Ini ada di bawah primation. Untuk menarik tokoh-tokoh dan orang kaya ke dalam kumpulan dia. Menarik pemimpin-pemimpin negara dunia yang berpengaruh. Raja-raja dan sebagainya. Duduk dalam kumpulan ini. Pengaruhinya setelah dirosakkan fikiran mereka. Merekalah yang melahirkan teori-teori, ideologi. Seperti komunis, sosialis dan lain-lain. Dengan tujuan untuk merosakkan politik. Merosakkan ekonomi. Bila dunia dalam keadaan rosak, mereka boleh menguasai dunia. Merekalah di sebalik media-media merosakkan fikiran dengan sebaran-sebaran lucah, filem-filem, termasuk internet pada hari ini, dikuasai oleh mereka dengan tujuan untuk merosakkan akhlak manusia. Merekalah yang menyebarkan dadah di sebalik keruntuhan moral. Mereka berada di belakang di seluruh dunia supaya moral, akhlak, ekonomi, politik manusia hancur lebur. Sehingga tinggal mereka saja. Mereka telah berjaya menanamkan semangat kebangsaan di kalangan orang Islam ketika lemahnya kerajaan Osmaniyah di zaman mutakhir. Apabila orang Turki marah ke orang Arab, tidak sokong orang Turki dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan orang Arab berpaling tadah menentang kezaliman Turki, bergabung dengan orang-orang yang bukan Islam untuk menjatuhkan Uthmaniyah. Berlakunya perjanjian Hussein McMahon apabila orang Arab dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein ialah Raja Mekah. Orang tua dua kali Raja Mekah. Dengar Mekah ni sejuk hati. Tak tahu siapa dia yang merintah Mekah masa itu. Syarif Hussein adalah pemerintah Hijaz. Dulu tak ada peta Arab Saudi. Dulu ia Hijaz, Najd. Hijaz, Najd dan lain-lain. Najd dikuasai oleh Ibn Rashid. Ibn Rashid menguasai Najd. Lalu berlaku pertemuan akidah antara Salaf dan Khalaf. Lahirnya gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi untuk menentang gerakan Khalaf. Di atas nama balik pada Salaf. Menentang khurafat dan bid'ah. Betul ada khurafat dan bid'ah. Tak nafi orang puja kubur. Itu ada. Sembah kubur ada. Sudu ini dijadikan alasan untuk berlawan sama Islam. Maka Ibn Saud mengadakan perjanjian dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyebarkan ajaran dia. Kalau berjaya menegakkan kerajaan, dia akan melindungi mazhab Wahabi ini untuk sebar. Fahaman dia. Akhirnya berjaya menjatuhkan Ibn Rashid di bawah Uthmaniyah. Menguasai Riyadh. Setelah mendapat kuasa di Riyadh, menyebarkan pengaruhnya. Di masa itu, Lawrence, seorang ejen British, menghubungi Malik Abdul Aziz. Dalam masa yang sama, Syarif Hussein, di mana Ibn Saud juga marah ke Turki. Ibn Rashid ada wakil Turki. Syarif Hussein juga marah ke Turki melalui duta British di Mesir, mengadakan hubungan dengan anak Syarif Hussein. Anak Syarif Hussein untuk membantu Syarif Hussein menentang Uthmaniyah dengan janji kalau jatuh Uthmaniyah, Syarif Hussein jadi khalifah. Suka sangat jadi khalifah ni. Jadi khalifah. Ditipu oleh orang putih. Maka Syarif Hussein mengadakan perjanjian dengan surat menyurat dengan McMahon. Dikenal dengan Hussein McMahon.
menjanjikan bantuan barat untuk menjatuhkan Uthmaniyah. Di atas nama semangat kebangsaan, orang Arab menentang Turki dalam Perang Dunia yang pertama bermula tahun 1916. Persefahaman senyap-senyap. Dalam masa yang sama, negara-negara barat mengadakan perjanjian Lausanne. Lausanne ialah janji untuk menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Sebelum perjanjian Balfour, Balfour di antara Lord Balfour, Menteri Luar British, dengan Theodore Herzl, pemimpin Zionis Yahudi, menjanjikan sekiranya berjaya menjatuhkan Uthmaniyah, maka British akan beri Palestin kepada orang Yahudi. Perjanjian Balfour, perjanjian Lausanne. Dalam masa yang sama, British, Perancis dan Rusia mengadakan perjanjian Sykes-Picot, menjanjikan untuk membahagi-bahagikan wilayah-wilayah Uthmaniyah dengan kuasa-kuasa penjajah. Berakhir dengan jatuhnya kerajaan Uthmaniyah dengan tangan orang Islam sendiri. Betul zalim, betul salah, tak dinapi. Tetapi mendapat bantuan musuh untuk menjatuh sama-sama kita lawan zalim. Betul, suka sangat boleh senjata, boleh senapang untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim. Yang beri senjata ialah musuh Islam. Dengan sebab itu Nabi suruh kita sabar. Kalau berlaku kezaliman di kalangan sama-sama umat Islam, kena sabar. Indak sabar, boleh senapang suka sangat, maka berperanglah antara Arab dengan Uthmaniyah. Setelah jatuhnya Uthmaniyah, dibuat perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot, perjanjian untuk membahagikan wilayah-wilayah Islam. Ini perjanjian sulit antara British, Perancis dan Rusia. Orang Arab tak tahu ini. British menjanjikan kalau menang jatuh Uthmaniyah, nak latih anak Syarif Hussein jadi Raja Syria, Raja Iraq. Abdullah jadi Raja Iraq, Syarif Faisal jadi Raja Syria. Bila jatuh Uthmaniyah, tiba-tiba Perancis kata kerana Syria, Syria Lebanon di bawah bahagian Perancis. Pasti kata aku nak janji. Maka tak boleh nak lantik Faisal jadi raja di Syria. Lalu British lantik Faisal jadi raja Iraq. Raja Abdullah nak letak mana pula? Dia buat negeri baru Jordan. Dia belah sebahagian Palestin, hak padang pasir, daripada Jordan. Palestin, hak padang pasir, ambil Syria sedikit, Saudi sedikit, beri buat negara Jordan. Lantik Abdullah jadi raja. Faisal jadi raja di Iraq. Disambut oleh orang Iraq, British hantar kapal perang. Suka sangat jadi raja. Jadi raja lah. Lepas tu Ibn Saud yang menguasai Riyadh, nak menguasai Mekah. Kerana tak boleh sebar ajaran Wahabi kalau Mekah tak dikuasai. Maka berlaku peperangan antara Syarif Hussein dengan Ibn Saud. Syarif Hussein minta bantuan British nak lawan Ibn Saud. British kata, aku tak janji nak tolongmu berlawan dengan Ibn Saud. Janji nak lawan ke Turki je. Akhirnya Mekah ditakluk oleh Ibn Saud, menubuhkan negara Arab Saudi yang ada pada hari ini. Syarif Hussein dijanjikan khalifah. Mengajuk. Mengajuk kerana janji nak jadi khalifah, tak jadi khalifah. Mengajuk. Orang putih molek dia mengajuk senang. Ini. Palestin mendapat habuan British. Maka British menjanjikan pelaksanaan perjanjian Balfour. Dengan teruh pegang Palestin. Di bawah jajahan dia tak beri merdeka. Di masa itulah mereka memasukkan orang Yahudi. Sedikit akhirnya jumlah yang besar. Tahun 1948. Mana-mana bumi yang diberi beli oleh orang Yahudi sudah luas di Palestin, diisytiharkan negara Israel. Maka Arab pun kenyih, kecewa. Masa itu berperanglah dengan
Yahudi, perang 48. Perang dengan senjata buruk. Senjata perang dunia yang pertama. Lawan Yahudi yang ada senjata moden. Maka senjata buruk meletup bunuh sendiri. Tembok lama-lama meletup. Banyak tentera Arab mati dengan senjata buruk ini. Maka negeri Israel berkembang, berkembang sehingga hari ini Baitul Maqdis ditakluk oleh Yahudi. Oleh kerana impian dia nak dirikan negara Israel besar. Empire Sulaiman alaihi salam yang impikan. Mereka sudah membuat peta negara Yahudi dari Sungai Nil hingga Sungai Furat. Ini wilayah dia, termasuk Madinah. Kerana Madinah termasuk orang Yahudi duduk sebelum Nabi berhijrah lagi. Masuklah peta dia. Dia akan mengembangkan negara dia bila dia ada kuasa besar. Sekarang dia sedang mengatur supaya orang Islam lawan semua Islam balik. Peperangan di Syria, peperangan di Yaman, peperangan di antara Arab dengan Iran. Dia atas nama Sunni dan Syiah. Atas nama Arab dan Kurdis. Akan dicetuskan. Tujuannya ialah untuk melumpuhkan kekuatan umat yang berakhir dengan Yahudi akan menjadi kuasa besar. Ini kena baca ni. Kena baca, kena reti benda-benda yang macam ni. Maaf ustaz-ustaz kita baca pekoh. Baca Sirah Nabawiyah tak baca sejarah-sejarah macam ni. Ini. Tak dinafikan. Ada silap dalam mazhab-mazhab. Syiah ada silap. Ada salah pun. Sunni ada juga silap. Ayapin tu Sunni tu. Ayapin tu Sunni. Dalam Syiah pun ada juga. Semua ada belaka. Tetapi perlu rujuk pada ulama-ulama yang muktabar. Dalam semua mazhab. Kebanyakan orang Islam tak tahu hal ini termasuklah. Bukan saya nak tunjuk pandai. Ustaz-ustaz ni kena baca. Kena baca sejarah-sejarah yang macam ni. Kalau tak baca, kita tak sedar. Menghancurkan diri sendiri. Diri sendiri dihancurkan. Untuk miruang. Tapi akan berlaku akhir zaman. Akhir zaman, orang Yahudi berkumpul ramai-ramai. Balik ke Palestin, tegakkan negara dia. Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Mereka balik ke situ, tujuannya ialah untuk dikuburkan di situ. Bukan untuk hidup selama-lama. Balah mereka bunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Akan berlaku perangan penentu antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nabi sebut, hatta yuqadil muslimun al-yahud. Hingga orang Islam bunuh Yahudi, semua Arab. Hadis ini menyebut orang Islam mengalahkan Yahudi. Tak sebut Arab, Melayu, Pakistan, tak sebut. Orang Islam. Hanya mereka yang balik pada Islam sahaja boleh mengalahkan Yahudi. Akan tiba masanya. Akan balik pada Islam. Orang Islam kuat semula. Mengalahkan Yahudi Palestin. Di sana ada mazhab Yahudi, mazhab Ortodok. Mazhab Naturi Karta. Nama mazhab. Dia percaya bahawa Yahudi akan mampu di situ. Mazhab ini. Mazhab ini menentang penubuhan negara Israel. Pengikut dia tak ramah. Di Amerika ada, di Eropah ada pengikut dia. Tapi tak ramah. Mazhab ini menentang usaha menubuhkan negara Israel. Kerana mereka tahu tubuh negara Israel ini adalah gali kubur. Gali kubur. Mereka baca hadis ini. Mereka baca isyarat ini. Tapi banyak orang Islam tak cara. Termasuk orang Arab sendiri. Duk bangga dengan Arab dia. Tak balik pada Islam. Ini jadi masalah. Nabi akan tiba masanya sehingga orang Islam berperang dengan Yahudi. Yahudi bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Pokok dan batu beritahu, ini Yahudi di belakang aku. Kecuali pokok Raqaq. Raqaq ni lebih kurang pokok eru, pokok Christmas. Tahun dia tajam. Memang hari ni orang Yahudi buat piasan keliling rumah dia.
Betul sebagaimana Nabi sebut ini. Orang Yahudi di Israel, dia ambil pokok ni buat piasan keliling rumah. Dia pun tahu pokok ni tempat berlindung, azimat pada dia. Tapi Allah Ta'ala sudah menjanjikan di akhir zaman mereka akan dihapuskan di situ, kecuali yang beriman di kalangan orang Yahudi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tahun bila, tahun berapa, dalam ilmu Allah Ta'ala. Dalam satu tetap tahun lah. Ini kerja Tuhan, bukan kerja kita. Semua orang tu duduk ramah tahun ni, tahun ni, tahun ni. Buat kerja tau. Patutnya buat kerja Islam. Kerja menegakkan Islam. Kembali pada Islam. Akan tiba masanya Islam akan naik. Jangan bimbang. Dan Palestin jadi kubur orang Yahudi. Dan berakhir dengan turun Nabi Isa AS. Yahudi percaya zahirnya Al-Masih. Kita zahir Al-Masih juga. Al-Masih Yahudi, Al-Masih Dajjal. Kalangan bangsa Yahudi akan memimpin Yahudi. Al-Masih, kita orang Islam, Isa AS akan turun di muka bumi bersama umat Muhammad SAW. Akan berlaku kerajaan Islam di akhir zaman. Di samping perkara-perkara yang tersebut di atas, banyak lagi tanda-tanda kecil hampirnya kiamat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ialah sabdanya ketika diminta oleh Malaikat Jibril supaya memberitahu tanda-tanda kiamat. Dan hadis yang terkenal dalam hadis 40 Imam Nawawi pun ada, hadis yang kedua, Jibril datang merupakan diri seorang lelaki. Pakaian yang bersih, putih. Rambut hitam. Segok, lawa. Sahabat tak kenal. Sejak Nabi duduk dengan sahabat dalam masjid, tiba-tiba datang lelaki ini. Terus menyandarkan lutut ke lutut Nabi. Dekat sangat. Letak tangan tak apa. Tanya Nabi, apa dia Islam? Nabi jawab, apa dia Islam? Apa iman? Nabi jawab iman. Apa ihsan? Nabi jawab ihsan. Islam, iman dan ihsan. Tiga bahagian daripada ajaran agama Islam. Yang disebut oleh ulama hari ini ialah ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu akhlak. Disebut dalam tasawuf. Tiga bahagian berajaran Islam. Tak boleh pisah antara satu sama lain. Ini. Akidah, syariat dan akhlak. Akidah, syariat dan tasawuf. Tasawuf ni akhlak lah. Akhlak tasawuf ni. Tiga bahagian. Jangan belajar separuh-separuh. Belajar sesia tak boleh. Belajar sesia jadi sesat. Punah. Ada orang yang belajar tasawuf saja. Tak mengaji pekoh, tak mengaji akidah. Punah. Mengajar pekoh saja. Tak mengaji tasawuf, jadi jahat. Mengajar akidah. Mengaji akidah, tak mengaji. Bab lain juga tak betul. Kena semua sekali. Kena masuk Islam semua. Udkhulu fisil minikafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Masuk dalam Islam semua. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Itu dah ajaran Islam. Malam di akhir zaman ni orang Islam sudah leka dalam bab ini. Setelah malaikat diberi tanya tiga perkara ni, malaikat tanya, bila kiamat? Tanya Nabi. Bila kiamat? Kiamat bila? Nabi kata orang ditanya tak tahu, macam orang yang bertanya juga. Sama-sama tak tahu. Jibril tanya, apa alamat dia? Alamat akhir zaman. Nabi kata, antalil al-amdu rabbataha. Wa antara al-hufat al-urat al-ahlah. Dia'a asya. Yatatawaluna fil bunyan. Artinya tanda-tanda ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Dan engkau lihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian. Pengembala-pengembala kambing bermegah-megah dan meninggikan bangunan-bangunan. Tanda akhir zaman. Yang pertama, anak memperhambakan ibu. Anak memperhambakan ibu. Hamba perempuan memperhambakan ibunya. Di antaranya ialah anak-anak perempuan memperhambakan mak dia. Pertama, sibuk kerja sangat. Takut binti tak cukup. Kerja, 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 suruh ibu jaga anak.
Suruh ibu buat kerja rumah. Suruh mak. Tak ada akhir zaman. Manusia leka dengan harta sehingga mak pun dijadikan hamba. Ini akhir zaman. Lihatlah. Adakah benda ini berlaku? Memang berlaku. Hamba-hamba perempuan memperhambakan ibunya. Engkau akan melihat mereka yang dahulunya berkaki ayam, tak cukup pakaian, gemada kambing, bangsanya hidup, tiba-tiba kaya-kaya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Di Mekah, Mekah sudahlah. Di Mekah, berlomba buat bangunan tinggi. Pasal apa pitih banyak? Mekah. Kalau pergi Dubai, pergi Abu Dhabi, pergi Qatar, sama aja. Mereka dulunya, gemada kambing, gemada unta, nyelam mutiara di teluk ni. Sekarang sudah tak ada lagi, pitih banyak, buat bangunan tinggi, tak pandai buat kerja, panggil orang luar kerja. Orang luar pula orang kapir kerja. Orang kapir kerja. Di negeri teluk, ini berlaku sekarang. Sebab pitih banyak, belajar apa kurang, pitih banyak, orang lain pandai. Di negeri teluk sekarang ni sudah ada gereja. Sudah ada kuil-kuil. Tempat yang Allah Ta'ala bersihkan daripada syirik dan kekufuran. Sebenarnya tak nak lah. Ini tanda-tanda yang sudah zahir terselah. Sehingga bukan saja leka jual patung, jual arak. Penuh dengan arak, penuh dengan patung, penuh macam-macam. Ini negeri-negeri teluk. Termasuklah negeri Arab sendiri-sendiri. Sudah menjadi leka. Dengan kemewahan dan kesenangan. Berebut buat bangunan-bangunan tinggi. Sedangkan masih banyak orang miskin, orang fakir. Seluruh dunia Islam. Duit belanja buat bangunan tinggi. Ini berlaku di akhir zaman. Sama ada negeri Arab, bukan Arab. Orang Islam terlibat sama. Buat bangunan tinggi. Bermegah dengan bangunan yang tinggi. Macam tak cukup tanah. Tanah luas. Luas tanah. Tanah kosong banyak. Tapi buat bangunan tinggi. Antara tanda akhir zaman, manusia sudah leka dan lalai. Tiba masanya kemusnahan mereka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya orang yang dipandang hina dahulunya abdi mempunyai kekuasaan. Bahkan sampai ke mereka berlakunya. Ada orang yang membeli ibunya sebagai abdi. Orang-orang miskin, sengsara dahulunya tidak berpakaian dan berkasut. Bekerja sebagai gembala kambing. Sekarang telah dapat menegakkan bangunan-bangunan yang tinggi. Memiliki gedung-gedung yang besar. Memiliki kekayaan dunia dengan megahnya. Kita telah melihat tanda-tanda kecil telah banyak berlaku di zaman kita ini. Semua adalah amaran dari Allah SWT. Kalau tanda-tanda yang kecil ini kita tidak membuat persediaan untuk hari kiamat, maka tanda-tanda yang besar adalah lebih dahsyat dan menggoncangkan iman sesiapa yang berdepan dengannya. Kecuali orang-orang yang kuat berpegang dengan agamanya, sesungguhnya berpegang teguh dengan agama di berlakunya fitnah mempunyai fadilat yang amat besar. Yang hanya dapat dihadapi orang yang sentiasa bergantung tadi Allah SWT dan simpulannya teguh. Disebut sebahagian saja tanda-tanda akhir zaman. Di antara berlaku beberapa hari lepas, bulan dekat dengan bumi. Masuk dalam hadis. Bulan mendekati bumi. Kamu nampak melihat bulan dengan lebih nyata. Itu tanda akhir zaman. Tuhan tunjuk bulan yang besar, bumi yang besar ni boleh didekatkan. Boleh belaga bila-bila je. Menghancurkan matahari, bulan cukup lah dia. Menghancurkan dunia, ini amaran daripada Allah Ta'ala. Ada pun saintis-saintis yang tak beriman pada Allah, dia tengok pelik saja.
kita ikut sama tengok pelik. Tak tahu ini amaran Allah Ta'ala. Amaran bertuhan. Tuhan tunjuk dia jelas sekali. Supaya kita nampak bagaimana bulan yang besar, bumi yang besar boleh ditegakkan. Perjalanan tak ikut peraturan alam. Jadi rosak, memusnahkan dunia seluruhnya. Itu baru tanda kecil. Tanda besar sangat mencabar. Zahirnya Imam Mahdi, zahirnya Dajjal. Kita akan baca Ya'ud Ma'jud. Masa yang sangat mencabar. Mereka yang kuat iman saja boleh tahan. Jangan bahasa orang tu tahan sangat. Tak boleh. Mesti kuat iman. Mereka yang kuat iman ni, dia pegang dengan agama masa fitnah. Pahala sangat besar. Disebut dalam satu hadis, berpegang dengan agama masuk umat aku rosak macam kelebihan 100 syahid. Itu kelebihannya. Wallahu a'lam. Cukup baca satu ya.